Wakil Ketua Kampanye Nasional Sylvester Matutina mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya tetap membutuhkan partai oposisi. Menurutnya, pihak oposisilah yang bisa membantu melakukan koreksi kepada pemerintah. Meski begitu, Sylvester tidak menampik kubu Prabowo menginginkan semua pihak bersatu untuk Indonesia. Saat menyinggung pihak oposisi, Sylvester lantas mengungkit PDIP yang pernah mengaku senang selama menjadi oposisi di saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sylvester pun mempersilahkan PDIP jika berkenan menjadi oposisi. Tak hanya itu, Sylvester juga menyinggung langkah PDIP yang meminta penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih ditunda lantaran mereka masih menggugat melalui PTUN. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu bahkan mengatakan lebih baik PDIP menarik semua menterinya di kabinet Presiden Joko Widodo. Namun demikian, hingga kini partai yang dipimpin Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Subianto atau tidak.